tahun 2004 Seven Crowns di Aib Mall Medan. Aku dulu dengerin 14 For Better Tomorrow sama kalau apa dulu ya gue. Aku dengerin 14 Keangkuhan Manusia, For Better Tomorrow sama banyak band Medan sih, kan aku dari Medan. Terus apalagi ya? Di SN A Walk to Remember, karena itu aku denger waktu pertama kali masuk di scene. Ya mulai datang ke acara, aku dengerin Wazon Son of Revolution, and then Head of Today yang Positive Outlook sama Youth Crew pastinya. Dari mana? 14. Di Jakarta, Final Tech, terus Braveheart, Warzone, terus Year of Today, dan tentunya Judge. Embrace Hall di Johor Baru itu cuman ruko tapi tertata sangat rapi dan soundnya enak walaupun cuman ruko. Keren sih di Embrace Hall Johor Baru. Indonesia kemarin ada beberapa kayak Rosifat Mawati, mudah-mudahan bisa lagi. Terus di sama di GF gitu. 13 GF 13. Aku gak bisa main alat musik, makanya jadi vokalis. Selain vokalis gampang sih, gak usah beli alat, ikut loncat-loncat, bikin lirik, udah keren, jadi keren. Entrot, Juli Berdeba Bangsat, sama dulu ada namanya band Backside. Widi waktu di Final Tech, terus sama Aib Triple X. Aku nontonnya waktu di Mue Cafe 2009 waktu Martir pertama kali main dan terpana oleh lihat Aib. Rekabo, and then Mike Judge sama Raybes. Do Yard of Today datang ke sini, itu pal gila, itu stage dive-nya nggak berhenti dan aku rasa itu yang paling chaos. Bane datang, Martir main di Bane waktu Bane datang tahun 2004 berapa sih? 2015 itu paling chaos. Salah tempat sih. Salah tempat waktu itu Martir sempat main di mana gitu tapi dan ternyata itu ada acara. Jam berapa ya kita main? Hah? Martir kan enggak main. Rupanya salah emang. Emang skip. Iya, memang skip biasa anak-anak. KFC Medan sih. Beda rasanya. Enggak itu. Canda, di Medan itu enak mie acim itu ada di Kesawan, enak itu mie ayam, mie Hokian sih. Hokian teksturnya itu bagus ya waktu ngebuat mie-nya diracik oleh maestro berpengalaman sekitar 100 tahun, Soto Haji Mama. Tadi sih baruan di Aeon Mall sama ini sih apa KFC Jakarta juga lain rasanya. Oke.
Untuk sekarang Shrek Face, Shrek, dan kemarin aku lihat Disdain itu. Kalau di Medan sih gak ada yang keren selain aku sama Ito. Kalau di Jakarta aku akuin sih si Ochan. Ochan jangan bangga ya. Tadi ada yang nyuruh itu di belakang ada skrip Ochan Ochan gitu. Ada yang nulis. Kalau di Bangkok ada si Neng. Oh itu Neng paling gila. Ada chain unit. Terus aku bakal chain unit bakal ngeluarin demo di bawah United Blood. Terus mungkin lakuin beberapa tour. Terus kita aku pengen buat apa ya? Buat anak sih. Jadi aku pengen nikah. Enggak. Aku pengen buat usaha sampingan kuliner dengan Thailand sih kayaknya. Enggak tahu, belum tahu. Panggil project aja. Oke, Yagi, terima kasih. Bye.